Dapat ilmu kita sambung lagi pembahasan kita di kajian geografi soal khas KBBM. Kali ini kita akan bahas penyebab penyusutan potensi sumber daya air tanah di kota adalah peningkatan. Gampang ini ya, gampang sekali. Jadi ini ngomongin tentang hidrosfer dan konteks pembicaranya adalah dinamika permasalahan hidup di kota berkaitan dengan penyusutan sumber daya air. Gitu. Kami menanyakan penyebabnya, banyak faktual alasannya. Pertama, berkurangnya daerah resapan air. Kenapa? Banyak daerah pemukiman tumbuh tembok-tembok lantai di beton, air susah meresap. Kemudian intensitas dan volume pemakaian, artinya ya orang mandi, MCK, minum, cuci kendaraan, intensitas itu tingkat pemakaian, volumenya itu jumlahnya makin banyak di kota, banyak orang soalnya. Nah, kemudian kompleksitas kegiatan, maksudnya ya banyak, semakin banyak kegiatan tidak akan jauh daripada penggunaan dua hal, air dan listrik. Gitu. Jadi kalau banyak kegiatan, banyak orang, banyak penduduk, banyak keramaian, pasti banyak kegiatan. Banyak kegiatan pasti butuh banyak air dan listrik. Gitu. Dan dengan tingkat kebutuhan, gitu. Artinya dengan kebutuhan ya gaya hidup, kegiatan. Karena kalau banyak kegiatan kan sampai sana si gerah mandi. Saya pikir yang pertama, yang keempat, eksploitasi air tanah. Pasti benar. Yang kedua, kebutuhan air per kapita, ya betul, dengan kebutuhannya tinggi. Kemudian laju pembangunan fisik, ya betul, karena akan berkurang tempat-tempat daerah serapan air. Ini betul semua pasti. Oke, ini jawabannya yang E, kita akan lanjutkan di soal yang selanjutnya.